mimpi terkait dengan Dajjal yang masih belum dipublikasikan di YouTube-nya Syed Qasim sendiri, bahkan di teman-temannya helper-helper yang lain juga. Kalau ada, apa itu? Apakah mungkin bisa saya dengar sekarang? Alhamdulillah, kami berdua, saya dengan Mas Faris, sudah mendengarkan langsung penjelasan yang sangat lengkap tentang Dajjal ini dari Syed Muhammad Qasim. Memang betul masih banyak yang belum terungkap, belum diungkap, belum disebarkan, belum diinformasikan ke semua pihak. Dan insya Allah hanya ada beberapa orang saja yang mengetahui, yang pernah ketemu beliau di Pakistan. Luar biasa memang kalau kita mendengarkan seluruh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang sosok Dajjal ini, banyak yang mengejutkan. Namun demikian sangat masuk akal dan menjawab berbagai macam hal yang selama ini kita pertanyakan. Karena setiap hadis Nabi Muhammad SAW kan tidak terlalu detail, tidak terlalu jelas, dan kadang-kadang hanya ulama yang bisa mentafsirkan dan mentakwilkan lebih jauh. Namun dengan mimpi Syed Muhammad Qasim, pertama sama sekali tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Yang kedua, melengkapi, menjelaskan lebih detail posisi-posisi mimpi itu. Dan Masya Allah, mimpi dari Syed Muhammad Qasim tentang Dajjal ini satu hal yang luar biasa, menjadi petunjuk bagi kita. Maka dari itulah kami menyarankan rekan-rekan sekalian di seluruh Indonesia, Malaysia, dan negara lain, dan juga di seluruh dunia, untuk mendengarkan, meneliti, menelaah apa sulitnya untuk kepentingan kita di akhir zaman, menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal, untuk mau mendengar mimpi Syed Muhammad Qasim dan membacanya. Silakan kepada umat Islam di berbagai belahan dunia, hubungi kami. Ada di keterangan YouTube ini, atau hubungi kami. Saya, nomor handphone saya adalah 0812-8602-3302. Itulah nomor handphone saya, bisa menghubungi untuk meminta kumpulan mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim, atau Anda semua gabung dengan grup kami, grup di WhatsApp, untuk mengetahui berbagai informasi yang akan terjadi dan sedang terjadi. Insya Allah kita orang-orang yang sudah percaya dengan mimpi Syed Muhammad Qasim akan terbimbing untuk menghindari fitnah Dajjal ini. Karena Dajjal ini luar biasa, memiliki daya pikat luar biasa, dan banyak mengelabui orang. Kita berpikir dialah tokoh agama, kita berpikir dialah orang yang akan menyelamatkan umat. Dia pikir, kita pikir dialah orang yang akan mewarisi sosok nubuah yang dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, padahal sebetulnya dia penipu. Nah, itulah saya kira pentingnya kita bergabung mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira insya Allah rencananya nanti bulan Januari 2002 kami akan buka semua, karena kami ditargetkan oleh Syed Muhammad Qasim untuk menyebarkan mimpi sampai Desember ini, harus mencapai target kepada negara-negara lain, baik Australia, Amerika Serikat, Turki dan Inggris khususnya. Setelah itu kami sebarkan di 4 negara itu secara khusus. Insya Allah kami diizinkan untuk mulai membuka mimpi-mimpi Syed Muhammad Qasim tentang Dajjal. Dan bukan hanya Dajjal saja, tapi kami akan membuka semua mimpi-mimpi ini yang belum dibuka oleh Syed Muhammad Qasim. Kami sudah diizinkan dengan syarat kami bergerak mendistribusikan mimpi beliau di 4 negara khususnya yang tadi saya sampaikan. Insya Allah saya kira silakan menunggu Januari, kami akan informasikan seluruh mimpi yang belum dibuka. Demikian, terima kasih.